Liverpool masih dalam perlombaan untuk menjadi tim Inggris pertama yang mampu meraih quadruple alias 4 gelar dalam satu musim. Setelah memastikan diri lolos ke partai puncak Liga Champions 2021 hingga 2022, Liverpool bakal kembali fokus ke Liga Inggris dan final Piala FA. Namun, hal ini membuat Jurgen Klopp tak terlalu senang dengan para pemainnya yang turut berkomentar. Klopp meminta anak-anak asuhnya untuk tidak banyak berbicara mengenai hal tersebut dan menyarankan untuk tetap fokus. Intensitas tinggi dan padatnya jadwal membuat Klopp harus memiliki strategi tersendiri untuk menjaga kebugaran para pemain kunci. Mentalitas juga memengaruhi keberhasilan dari Liverpool dalam menghadapi laga sisa di akhir musim 2021 hingga 2022. Terlebih pada bulan Mei, Liverpool harus memainkan dua final dan melakoni pertandingan sisa di Liga Inggris. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.